Hai guys, jadi malam ini kita lagi ada di Zoo Coffee. Zukupi ini kebetulan tadi kita habis dari indoor ya, dari indoor. Dan luar biasa banget desain interiornya banget, ya. Jadi kayak sultan gitu ya. Sultan iya, banget, bener. Kayak gak perlu jauh-jauh buat ke Yogyakarta iya, di sini aja suasananya udah sama, kayak sama aja gitu. Pokoknya luar biasa di dalam tuh tadi ya. Terlihat dari arsitekturnya, desainnya sangat-sangat mewah. Sangat sultan ya. Sultan sekali. Nah, jadi di Zoo Coffee ini ada beberapa spot. Ada kubikal. Kubikal yang arahnya lebih ke kayak beach gitu enggak sih? Pantai-pantai gitu. Terus kayak ada yang klasik-klasik gitu. Yang klasik gitu di bawah. Dan katanya ada spot baru ya? Benar, ada spot baru kayak barbekyuan gitu, Kak. Luar biasa ya. Jadi makanya kayak paket komplit banget ya. Jadi tadi semua kalian tuh kayak masuk, kayak masuk. Ibunya, anaknya, bapaknya, semuanya juga masuk. Jadi di sini fun banget ya. Fun banget, betul. Daripada berlama-lama lagi, let's go. Luar biasa banget ya desainnya. Di saat PPKM kayak gini tuh jarang ada yang untuk barbekyuan di outdoor. Oh, luar biasa. Cuman Zoo Coffee ID aja yang membuat tempat grill, tempat barbecue yang suasana dengan suasana berbeda. Kalau yang lain kan rata-rata kayak indoor, di dalam. Iya. Kapan lagi bisa barbekyuan tuh lihat outdoor. Di outdoor ijo-ijo gini, yuk. Langsung kita lihat. Benar-benar beda dari yang lain ya. Beda dari yang lain. Cuman di mana? Di Zoo Coffee ya ini. Oke, aku udah enggak sabar banget buat nyobain beberapa menu di sini ya. Aku udah enggak sabar banget buat ngegrill. Langsung lihat kita bakar-bakar. Nah, jadi di tempat ini guys, kita nggak langsung duduk, kita langsung pesen dulu kesana, pilih menunya, pilih mau makan yang dagingnya apa, seperti iya, apa mau ada, kan, mau ada kuah-kuahnya juga bisa. Nanti karena di sini sistemnya self service, oke? Okay? Kita ambil langsung bayar, baru kita baru bisa kita bakar. Bisa bakar-bakar. Iya, yes, ayo. Barbecue ada, original ada, yang bulgogi, yang spicy juga ada. Aku mau nyobain yang bulgogi gak sih? Kayak enak banget. Atau mau coba yakitori-nya? Oke, boleh. Yakitori-nya boleh ya. Terus kita ada buah, pisro, krep. Karena kita gak mau yang berkuah-kuah. Kayaknya kimchi enak deh. Oh, pakai kimchi gak sih? Cus. Halo Kak, jadi makanannya ada yakitori, bulgogi sama kimchi ya Kak? Iya. Yakitorinya Rp20.000, untuk bulgoginya Rp25.000, kimchinya Rp4.000. Oke, okay, pembayarnya mau via apa Kak? Via QR ya Kak, nanti okay. Scan QR ya. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Ini alat makannya ya Kak, yang buat sendiri. Enak banget.
Oke, apinya udah dinyalain, kayak udah panas banget. Saatnya kita barbecue. Oh my god. Ini enak banget ya. Ini kan dagingnya juga. Nah, kalau aku lebih suka daging itu yang mateng banget ya, yang agak gosong gini karena sesuai selera sih. Iya, kalau aku sih yang setengah mateng gini setengah kayak mateng iya benar-benar sesuai selera aja sesuai ya. Sesuai selera aja sih tergantung. Tapi semua ini wangi banget. Iya, kayaknya tetangga-tetangga samping ngiler deh. Kayak suasananya yang seperti ini, panas-panas gini kan. Tuh ada di depan wajan iya, dengan suasana sendiri. Outdoor. Tempat makan juga, tempat healing juga, di mana lagi kalau bukan di Zoo Coffee. Jadi makan dagingnya tuh enggak daging aja, nanti ada nasinya biar kenyang, dan bakal disediain banyak banget saus-sausannya. Nah, jadi yang aku tempatin ini untuk 4 orang aja. Untuk 4 orang. Di sini juga ada untuk 6 orang. Ada untuk 6 orang. Dan buat yang berenam orang itu nanti juga bisa sambil apa ada sup-supannya gitu, ada kuah tom yam segala macam di sini lengkap. Ada sate-sateannya juga. Ada namanya Yaki. Kalian tahu enggak ini tuh makanan ala kayak gimana tuh? Ini kalau di Zoo Coffee and Grill ini tempatnya grillnya ini Korea and Japanese. Jadi ada dua negara yang diboyong langsung oleh Zoo Coffee. Luar biasa. Satu tempat ya. Iya. Dua negara ada di satu tempat, di mana lagi kalau bukan di Zoo Coffee. Ini jadi aku mau ini manggang yakitorinya. Sate-sate gitu ya. Sate-satean orang-orang sana ya, Wah. Iya, lagi menunggu si sate-satenya yang matang, kita cobain. Benar, kita cobain. Wow, semua ini wangi banget. Benar, enak banget. Kamu nyobain dagingnya. Ini guys, dagingnya benar-benar slice yang tebel. Gede juga. Gimana nggak kenyang? Dan harganya juga terjangkau. Lembut banget. Terasa ya, Edan ini enggak pisang kayak banget sumpah. Gua enggak peres. Dagingnya benar-benar empuk. Nyerap juga bumbunya. Ini lagi digigit. Apalagi sebentar lagi mau tahun baruan. Iya. Ya enggak sih, sebentar lagi mau tahun baruan. Daripada bingung mau kemana? Mm-hmm. Bakar-bakarnya nge-grill lah. Mending di sini aja. Rasa ya. Sausnya tuh enak banget. Iya, dengan makanan semewah ini bintang 5 ya, harganya kaki 5 ya. Harganya terjangkau buat mahasiswa. Untuk keluarga-keluarga juga sangat-sangat terjangkau ya. Dengan tempat yang semewah ini, nih sefancy ini, sepewe ini bisa makan harga dan menu yang worth it banget. Ditambah ada angin sepoi-sepoi yang adem. Ada angin sepoi-sepoi berkirip dari kanan-kiri. Jadi gak gerah, gak haridang. Udah belum sih aku? Banget gila ini yakitori-nya. Dagingnya bener-bener gak pelit banget. Bener-bener gede banget. Jadi
dengan price yang sangat terjangkau di kantong kalian. Worth it banget sih, worth Kak. Banget. Aku bener-bener worth ya. Banget sih menurut aku. Cobain yakitori-nya. Panas wah. Aku mau coba sambal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kira-kira belum mateng nih. Udah. Benar-benar selembut itu dagingnya. Banget, enak banget. Enggak apa, enggak nyesel sih gue beli. Udah. Karena benar-benar sebanyak ini dagingnya. Kubilang cuma 20.000. 20.000 kan? Yeay, bisa dilihat. Benar-benar ludes, ludes. Cuman tersisa ini aja nih kimchinya karena pedes banget. Iya, pedes ya. Tapi segar, enak. Segar, segar enak banget. So far sih so good, delicious. Jadi ini tuh buka setiap jam 10. Setiap hari ya, Kak? Setiap hari jam 10 siang di Zoo Coffee di The Friday. Jadi yang kepo-kepo, kepo aja Instagram. Ini langsung aja lihat di Instagramnya ke zoocoffee.id. Oke, karena udah kenyang banget. Say. Jadi kita mau next kegiatan berikutnya yaitu tidur. Iya ya, Kak. Iya ya, Kak. Ini di zoocoffee.id. Jangan lupa dicek follow Instagramnya. Bye. Garden, menikmati hidup, makin hidup.